ada. Gak ada. Wah, ini suaranya normal pula ini. Wih, wih, salah bang. Wah, ya Allah. Untung aja. Tingginya kebalik ya. Wah. Waduh, rusak di NN-in, cok. Peluru-peluru tambahan untuk vektornya. Skor terpantau di depan sana. Reload masih sempat tapi skor. Sekarat. Ini skin Victor ya? Memperpanjang nyawa dari Iya, iya. Hah? Isi. Baju Victor kan ini? Iya, baju waktu satu sama lain tapi skor turun dari bagian bawah. Udah. Wih, rata cuy. Langsung melakukan N terhadap satu tapi belum. Tulikannya masih di bagian belakang. N. Mati lah ini Tulika, Tulika nih mati nih. Ya nembak ya. Mati lah ini Tulika ini. Besok. Wah dari jauh. Wah masuk pelakor cok. Mereka pemainnya dari China, timnya doang yang dari North America. Wah. Tapi Nasser ingin mencari. Wah. Wah. Bisa menggocek tembakan dari Lord Misery. Wah gimana nih? Wah itu AS satu siapa dah? Belum terlalu aman. Nice, nice red pass. End dulu poin kan lumayan. Nice. Dari tim Nasser saat sudah ditarik. Ada satu yang bunuh nih si Nastar ini. Sebagai penyusup penuju pertahanan. Tapi tembakan DBS ya. Hati-hati. Ah, hampir kok. Lihat grup situ. Hati lo. Satu lagi di luar. Itu si Nastar. Tembak link. Aduh, masuk itu. Woi. Nice, mati. Mati, nice. Kena cok. Waduh, kena 2, cok. Link sudah. Masih berupaya sama-sama dari mana? Apa wah, gila, cok. Kencengan, cok. Beda 10 untuk bisa menumbangkan 3 pemain langsung, tapi Akazai is here. Akazai berhasil untuk melindungi teman-teman yang lain di Gladiators. Langsung kejar. Gimana pemain NBA Sports yang memulangkan seorang Kitsune dilemparkan red zone. Wah gila, rata langsung lagi 12 kill cok. Ini dari kemarin GG nih lawannya tim Indo mulu nih. Sering banget nih. Dah kena mulai Allah. Aduh ditungguin sama RC dah. Pemain face akan ketiban zona kelima. Ternyata tidak hanya sampai zona kelima, zona ke-8 pun masih tetap dimiliki oleh Faceclan. Ya, karena tidak terlalu jauh bootcamp dan tadi kan bersamaan dengan NBA Sport, tapi ternyata NBA Stick terlebih dahulu. 3 tim tersisa untuk saat Matic, ini Matic kalau gak salah ya yang kita lihat itu. Yang paling tinggi adalah Gladiators dan Faceclan. Keduanya sama-sama memiliki win forecast yang mirip. Astagfirullah. Eh kan jadi salahnya boot kan. Mau gak benerin masalahnya boot aja. Astagfirullah. Di pasi banget nih. Terus terjadi dan bakar. Bau sekali lo lihat RC mati sekali. Paje. Paje chicken nih. Paje yang dulu bukanlah yang sekarang. Dari satu titik yang sama dibaca di mana pergerakan. Lihat kayak RC mati sih. Dari kanan dan juga kiri apa yang bisa dilakukan? Masa enggak kelas lagi anjing. Enggak mungkin sih, enggak mungkin. Ah, kan benar kali ini. Menyelesaikan semuanya no mistake. Ini dari dapatkan oleh tim. Pin pada chicken min. GG gila si GG terparti terus anjing. Mamat ini menjadi orang ketiga sudah berusaha untuk menikung juga dan bersedia. Mamat dia tuh Mamat. Buset. Ah, lu buset. Woi, boleh-boleh nih Depa aja nih. Di Doras mau emang iya sih. Ya, si Ayah lu kalau lihat nonton ikutin grup Yellow Sky. Itu ada si Sivan itu. Sivan meninggoy, cok. Boleh-boleh, cok. Sivan mati sama Pace, ya. Ya. Karena ada beberapa detik tadi sebetulnya jadi dulu yang atas dulu pemain yang ada yang jauh dan kita melihat sukin cerita itu waduh waduh kena DBS lagi cok karena posisi yang mereka ambil ya Allah PJEP jelek banget mainnya. Tidak ada perlawanan. Tapi udah linknya mati begitu. Di hardbox terparti. Waduh, 3 tim. Tapi Zen
Ah, belum reload. Ngapain belum reload? Gila tampil maju. Blok Paje, Dek Paje. Bagi yang sudah sangat berasap. Tinggal 1-2 peluru lagi baginya akan meledak. Wah, jadi terbaca Olio tembak jauh. Duh, gua kira menang loh. Dia bisa sana kemari kan enggak sampai kembali ada blunder di antara buset, kita. Buset, buset. Gua nabrak, cuk. Anjing. Nabrak yuk. Ngepus bubuk oleh Akas AE atau wah, open kali. Bali, wah, ngepus bubuk. Iya goblok anjing. Mereka bakal sudah mulai melebarkan kembali. Gege. Woi, tabrakan. Wah, coy. Gila, sampai terbang begitu anjing. Buset, buset, buset. Oh, kasar banget Gege ini, cuk. Ngeri, cuk. Di posisi kehimpit. Tiga anak DS kenok tapi. Waduh. MS cok. Aduh, datang lagi MS cok. Walawe, walawe. Lah si Mekonya, oh Misa dia di sini ya. Dari gladiator, tapi dia juga tidak memiliki tempat. CA, cari aman di area yang sebenarnya. Cari aman. Cari angin CA. Duksan kali ini yang mendapatkan dua keuntungan Duksan. Eh, halo. Menguasai jalannya pertandingan satu persatu pemain-pemain Duksan. Ya, mendapatkan knockdown. Bisa dikonversi menjadi elimination atau tidak? Gak mungkin boy anjing. Ini ketahuan yang Matulika nih. Oh kan mati kan? Meku sudah dikembalikan menuju ke arah lobby. Rata sudah jadi gladiator dengan 13 elimination. Cukup mengerikan nampaknya tapi anjing. Dengan 2 tim yang tersisa, 4 lawan 2. Udah rasa chicken itu udah. 13 sama 5 18 aja. Keunggulannya oleh seorang Mad Bulls atau tim Mad Bulls tepatnya, tapi Panen, dari Blue Tone sudah mulai memaksakan keadaan. Mad Bulls tidak bisa menyelamatkan kawannya dan kali ini posisi menjadi berimbang. Dewin Scam tuh, Dewin Scam tuh di sini, Dewin Scam tuh. Akan menahan gempuran dari Mehmet. Matulika, Matulika, gila ini konsisten banget ini Mamat ini, agak sabut modem dong anjing. Nice, gitu dong. Balas-balasan, cok. Temen ditembakin cepat diem, cok. Makanya, cok. Dah. Ajar. Hey, there are a break, a cut, a bot, ah. The break, a cut, a bot, ah. Nah, tabrak, tabrak. Sikat. Wah, ditutup itu. Ini rumah tuh paling enak dipus pakai molotov. Sumpah dah. Tapi reject di dalam satu titik yang sama, mereka tidak mau. Nah. Kan pintunya jagain DBS, dalamnya molotopin, abisin. Udah datang lagi ini NS NSS. Ah. Ada yang tumbang secara paripurna. Ocho tiba-tiba. Doin Arela. Teman-temannya tumbang. Ada sebuah pantulan granat yang dibuat. Ah. Ada sebuah smoke set. Datang, wih, datang buset tiga tim anjing, harga rumahnya mahal banget ini, cok. PJP yuk. PJP jangan. Udah bagus. Enggak, PJP udah oke nih, chicken ini, chicken ini. Zonanya enak soalnya. Wah, silat itu ada orang. Ngeprem gua, ngeprem. Bentar cu, gua ngeprem banget cu, sabar. Gua bukan yang gak mau revamp cu, kagak kuat cu, handphone gua cu. Loh, yang menang Nasser ternyata. 9 kill. Berapa detik men? Udah lah cok. 25. 24. Aduh. Waduh. Walawe. What are you doing? What happened in alter ego? Itu yang mobil atas Luxi. Samping ini tembakin Luxi. Ih, kok dia enggak? Dia lagi ngebom Ben. Hah? Kena lu, bomnya. Kena, bomnya, nice. Aduh, tasnya ini yang membuat saya sedikit agak khawatir. Aduh, kelamaan ini paginya masuk ini belakang ini. Nice, nice.
Red Face, PD Red Face. Wah, aku sampai ngelempar, Cok. Oh, nice. Aduh, Luki kena, Cok. Sama Faji, ditabrak. Nah, jangan mau, Cok. Faji ini mau masuk, Cok. De Faji mau masuk. Nice banget. Pegangan dengan bom, bom, bom. Bom dulu, bom dulu. Link, jangan kayak orang linglung. Link. Nice. Eh, yang kiri mana enggak bantuin? Lah. Aduh, kiri mana, Cok? Ah, misteri lama banget. Wah, untung aja anjing. Kok jadi aduh, refresh. Aduh, yo bisa bayar. Mereka harus mereka kawan. Aduh. Misteri dan Mela pun akan memanfaatkan situasi untuk melakukan revive. 36 per 7. Ayo PJ, ayo. Ayo, aku harus ke bomnya tuh. Bomnya dapat enggak sih tuh? Oh, molotov ya. Sudah kehabisan peluru, harus maju. Loh, siapa ada peluru, enggak ada darah ya? Luci enggak ada darah, saat ini sudah mulai menggunakan DPS. Aduh. Semoga saja Miseri. Bencana. Bahkan oleh doa ibunya, tembakan dilakukan. Bangun, Miseri. Nah. Nice. Miseri. Miseri bisa menjadi pahlawan. Miseri bisa melakukan tembakan. Miseri. Nice. Untung dia gak maju. Udah telat aja Yudu. Rame depan lo rame. Di zona bunuh diri zona sumpah. Memperpanjang waktu bermain Persija Evos itulah yang membuka. Gak bunuh diri zona juga dong. Seperti halnya saat tadi mereka hampir ditumbangkan oleh Fastlane. Jangan sampai terjadi kembali hal semacam itu. Karena sebuah WWCD ada di depan mata. Dan seperti analisa kita di awal tadi Cijel, sebenarnya tim ini hanya perusahaan WWCD. Skill berapa deh? Ngebus ke area atas klasemen. Dan yang untuk 16 aja untuk sampai ke last chance. Bagaimana nanti di last chance itu kita bahas nanti. Yang penting sekarang last chance dulu aja, top 16 dulu aja. Peringkat 1 sama peringkat 16, hasilnya sama-sama ke last chance. Itulah target dan visi misi kita saat survival stage. Yang penting top 16 dulu. Kemari melihat Orio merangkak menjadi ulat keket. Nah, kelihatan tuh sama Luxi tuh, kelihatan tuh. Saling menyita satu sama lain seperti magnet utara dan selatan. Sudah mulai mendekat. Sudah Boom. Mulai ada indikasi tanda-tanda. Orio sudah ketahuan harusnya posisinya ada di mana. Tinggal menunggu angle shot, tinggal menunggu tahap. Kira dikit, kira dikit. Nah, salah nembak dia. Ya, nanti lah udah. Nice. Nice. Ini yang geks HP-nya lagi dipakai anak PP. Iya, yang geks jago lo harusnya. Wah, Paje, Dek Paje. Apalah kata Dek Paje ini, Cok. Dek Paje, Cok. NHP Ispan ini. Norman ini. Lah. Nice. Ivan sih kayak jagoan lu sih, lihat saya Ivan. Melinda salah satu pemain dari Alter Ego Esports juga mendapat satu fight yang tidak terelakkan juga dari Zizek. Ketemu dengan Mad Bulls, satu pemain Lufa. Kau tulis ini anak kepati nih. Ujiannya dan tapi ada jepitan, double pick kiri dan kanan. Tidak bisa mendapatkan seorang Lufa karena Lufa langsung bermain di bagian lower groundnya. Tiga pemain down, hanya menyisakan Frozen seorang diri saja beku. Bingung harus ngapain. Udah Mamat udah, poin lu udah kebanyakan Mamat, bagi-bagi Cok. Lebih taktis tabaknya pemain. Tabrak Cok, kasih paham Cok. Mati. Nice. Telat anjir. Mayan. Belum hilang karena tadi dapat 4 poin mayan enggak. Mati nih si Nasir J7 nih, mati nih sumpah. Pemain nih. Wih, De Paje Pamela ngeri banget Cok Mela. Akan gaji coach. Mel. Satu lagi, satu. Gila. Mela di rekordo. Wah anjing. Kok kena bomnya? Nah, ini kok. Wah, ditabrak, Cok. Ajar, Cok. Buru. Nice. Aduh, malah kena red base, kena sama Mamat lagi di situ. Ya Allah. Itunya keculik red base itu. Red base keculik. Kocok pun menembak ke arah bagian luar. Apa yang terjadi? Persija Evos hanya menyisakan Luxi seorang diri saja bertahan. Wah, dapat 2. Nice banget. Dengan utilitis demi utilitis yang dilakukan, ayo Luxi bisa melukai pemain-pemain dari Reject. Let's go Luxi. Luxi mendapatkan 2 tadi kalau kita lihat Cijel. Dan ini adalah sebuah setengah harapan untuk PJMP mampu memakan banyak sekali utility yang juga dilontarkan. Menurut area defensive dari Luxi, bahkan dia
Fight sih, Luxi fight sih. Khawatir kalau ada. Ya dan itu adalah sebuah jalan masuk. Allah, wakor untuk matang di situ. Alah. Ya. Gak ada. Wah. Bener tuh. Itu Fahri. Iya, ini kayak si Fahri deh ini. Fahri yang old itu, Sky. Enggak, namanya Fahri yang kemarin. Fire. Amin, kena enggak? Enggak. Saya kena. Saya tidak. Kena violation warning harassment katanya. Aduh. Ah. Lu kena harassment, boy. Saya tidak. Bentar lagi kena nih Amin nih. Mantap. Lagi. Wah, Sarah. Kenapa chicken tiba-tiba kau ini kena bantai gini dia? Samperin yun. Yo. Hai, Suksi Bomi kena dua. Gila Yudu, membuktikan zona ini dia enggak hoki tadi berarti ya sek 2. Mana tim Indonesia? Makasih Farisa untuk ya Farisa bagus nih dia. Baru mulai udah langsung tegang. Granat juga langsung disiapkan dilemparkan. Aduh, enggak maksudnya sudah mau orang di bawah. Aduh mati dong udah. Justru GK yang didapatkan saat ini chipnya. Coba percobaan selanjutnya. Perang ribet, riweh, perang. Bergoyang kiri kanan kiri kanan. Gila. Kakinya. Wah, si Sivan kabur sekali lihat sih. Reload itu adalah sebuah. Wah, ditinggalin copar cok. Wah. Hah? Anjing. Jauh banget, cok. Kalau ada website kayak gini aku. Nice Alpha, nice. Ini nih. Bunuh. Nice Alpha. 2 poin bom dulu sih bisa sih. Alpha terkena beberapa peluru. Tak dari mana? Aku kirim di Pauk Stipila Family. Jawaban ada 5 granat. Lele. Lur. Nice. Satu granat lagi susulan. Aduh, oleh Misery. Red zone buatan yang membuat input tidak bisa mana-mana tapi push pelan-pelan, let's go. Kelas. Aduh, ada ya tim lain dong. Oh, dibantuin. Reja udah bayar tuh, Reja udah klarifikasi ya. Aduh, kenapa malah rata, cuk? Waduh, ini enggak connect gini tim fight-nya nih, cok. Aduh. Ini tim fight-nya enggak connect begini, kocak nih. Terakhir ini pun harus dikonversi menjadi sebuah poin tumbang lagi seorang OZ di luar sana. Onzen siapa sih? Itu pemain Panje. Oh, pemain. Nah, DBS sih. Wah, gila. Mela sih dia tadi bagus banget mainnya dah. Event kuat. Ngeritik cepet. Gila nih poinnya. Kedua-duanya mah. Dari pemain Magma Galaxy bakal langsung diulek-ulek saja. Ulek sambel ngadu di depan sana. Sampar lagi Molotov membuat perbatasan Sarah. Mau revive Reiji? Atau mau fight? Pilih yang mana? Yuk. Ya, dan kalau dilihat saat ini. Dua tim datang dari grup red, dua yang lain datang dari grup green. Nikma sebagai perwakilan dari grup red, bahkan dia harus menunggu sampai hari esok. NGX back on the track, bro. Meskipun Nikma sudah mulai bangkit, inilah yang membuat saya agak sedikit khawatir dengan apa yang dialami oleh Nikma. Walaupun memang mereka ada di bawah, tapi mereka adalah tim monster. Mereka bisa membalikkan keadaan dengan begitu cepat. WCD yang didapatkan oleh Nikma di match ini bisa membuat mereka langsung melambung tinggi menuju top 16. Tapi di sisi lain, Xavier saat mereka mendapatkan WWCD yang mana berarti menjadi WWCD kedua. Selama total mereka bermain di Survivor Stage itu bisa membuat mereka berada di top 2 atau bahkan bisa berada di peringkat yang pertama. Tapi apa daya satu pemain dari Xavier duluan tumbang dibandingkan pemain Nikma. Nikma hasil menyamakan keduluan. NB sudah selesai, Reject masih ada satu. Tapi fight sesungguhnya antara Nikma dan juga Xavier.
NG gila, NG. Gokil banyak banget dia. Tujuh, sepuluh, dua belas. Kalau tengok DX dari poin 71. DX juga konsisten lagi. Wah, di push langsung. Wah, di push langsung rusak sadar deh. Sekarang pemain PUBG M pada pakai flashbang deh ya. Kalau kena pas banget sih. Gila di EXO. Dari Vietnam untuk mendapatkan winner chicken dinner team. Kok ngeri kali cok wasitnya cok. Coba cari di Google Ben, gak lagu. Gak lagu, iya nanti. Bingung dia. Wih. Wih gila, coverannya ngeri banget cok. Hah, anjing. Wah, gila. Balas cok. Coverannya ngeri banget. Pakai mobil. Tabrak tuh. Buset. Sama kayak nabrak itu tadi. Langsung menjadi confirm elimination. Tidak lama setelah dia knockdown. Apanya? Dengan mudah elimination tersebut didapatkan tanpa adanya lawanan. Gila. Abis nonton tutor dari Sky Squid ini kayaknya lepis. Nah, wah diperangin Luxi masuk. Timing momentum. Let's go. Yang kelihatan nama ungu loh sih. Satu sama lain. Nasser punya kesempatan untuk menyusul ketertinggalan poin. That's why Nasser masih berjuang di sini. Alhaji sama MVP masuk saja langsung pendek kepada hujan peluru kiri kanan selesai. Rata untuk Nasser dan Quest dipastikan tidak lolos. Tunggu perang lagi, nyari momen lagi cuy, nyari momen lagi cuy. Baru bangun dari tidurnya. Nyampa-nyampa sih butuh poin sih, nyampa-nyampa sih. Ancaman pada pemain-pemain Faceclan yang akan datang. Tapi Mormon mendapatkan Frozen. Zerich tak ingin ketinggalan. Mela sudah kelihatan kepalanya tadi. Tembakan akan juga terjadi di sana. Skanel kau bilang bagus langsung mati men. Udah selesai. Baru kau bilang bagus. Gak boleh dipuji wak. Klip yang ketiga. Rilok dua kali harus dilakukan oleh Zerich. KST sih ngotot juga cok. Asli cok ini dek KST ini. Bisa dapat satu pemain dari Bad Bull setidaknya. Panjang, buah peluang. Bisa memulangkan Bad Bull akhirnya didapatkan juga. Dan memastikan Quest NHP naik ya. Di survival stage. Yap, Quest selesai. Dan juga Melise. Mungkin masih ada harapan buat mereka. Kita masih belum tahu sementara. Bad Bull yang masih cukup mad membabi buta di bagian tengah sana. Ternyata Derek pun terlihat Sivan ayam jarak jauh sakit Sky. Hah? Ayam jarak jauh sakit Sivan itu lihat tuh. Tidak perform ya berada di hashtag 24. Sistem yang lebih berdarah-darah. Security kembali dilontarkan. Ada space damage tapi balasan dari Lupa. Nice. Oleh Kup. Satu knockdown didapatkan. Egy lawan Lupa. Egy lupa. Egy lupa cowok. Rasanya begitu sakit Lupa. Wah harus kita dihentikan. Tuh DBS ya. Kalau gak kena gitu tuh. DBS ya kalau gak kena ya. Iya. Makanya harus diuwel-uwel gitu. Geter-geterin aja gak apa-apa. Main DBS tuh digeter-geterin aja cok. Serius ya. Bener-bener. Kayak orang asal aja gitu. Orang tremor sih bagus sih main DBS sumpah dah. Untuk mendapatkan dua pemain bahkan sampai ke top 3 iya, loh, ini Melise selamat ya moga-moga ya. Aja ya grup yellow ngebantai grup red kembali. WWCD kayak gini saja nggak akan cukup, harus WWCD dengan poin. Tapi ada orang yang pakai DBS ke kadang sieun sama ketemu UMP mah ada nih. Asli kadang. Mental nih bukan player doang, kesternya juga cuy. Nggak kena weh. S12 kemana weh kemarin gimana anjing? Match terakhir green. Ini mana green ada dua tim Indonesia. Ya saya mengerti perasaan Sansui kemarin ketika berteriak tolong Cijel tolong. Di grup yellow gue yakin kalau semua itu buat kenal personal bisa. Tapi sementara juga dari Mad Wolf sudah mulai bergerak-gerak di bagian depan sana dengan Bang Pen mana ya? Tidak ada gerakan gagal, tidak ada. Bang lu Alexander what sejauh mata memandang. Hari ini cari kembali. Hari ini ayo. Pantau. Ada sebuah confidence yang Alexander anjing pemain yang mereka miliki.
ini kan pemikiran mereka tinggal gini. Ini gue lawan satu squad, tanggal atau gue lawan dua squad yang notabene udah pada rontok semua. Itu pasti ada di pemikiran dari Melis ya, tapi ternyata dari Kishu kembali mengkecup. Satu pemain dari Mad Boss, dan Mad Boss hilang. Mad Boss kata, MS Glow. Lawan NGX step mom tuh NGX. Kalau kita lihat dari segi senjata tadi yang dimiliki oleh Kups dan juga satu pemain gila saling threat anjing, keren anjing. Dan ini adalah peluang kembali, bahkan Kups sudah pulang. Wah ente udah MS glow wah. Hah? Berapa tiada WCD? Perhitungannya seperti apa? Kita kembalikan kepada Anggis. Sampai nangis dia wah. Gak capek. Oh capek. Kepala ini.